payah. Sama cewek aja kalah lo. Cewek? Cewek jadian lo mah? Udah, gak usah diladenin. Nih. Thank you ya. Eh, sambil duduk, pakai tangan kanan juga. Ah, lebay lo. Kok gitu sih lo? Bukan mahrom. Sok jual mahal. Ye, malah nyengir. Ayo. Kemana? Pulang, anterin. Gue ganti baju dulu ya. Nih, gue duluan ya. Makasih. Iya. Eh, Nisa. Pa. Oh iya. Untung Ijal ingetin. Gak ada apa-apanya gue kalau gak ada lu, Jo. Lagian, kenapa gak dipakai aja terus sih jilbabnya? Ya. Serius? Lo mau kayak nyokap gue juga? Pakai jilbab kan baik. Lagian, kalau pakai jilbab... Ya, gue juga pengen sih, Jal, pakai jilbab terus. Tapi kan lo tahu kegiatan gue. Gue tomboy, gue pecicilan. Terus, nanti orang bilang apa? Jilbab itu bukan hanya untuk nutupin aurat. Tapi juga... Udah. Nanti nyokap gue denger. Udah rapi kan? Gue duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nisa, tadi di kampus kamu lepas jilbab lagi? Bu. Iya. Ibu tuh gak maksa kok kamu pakai jilbab. Cuma berharap kamu mau lebih menjaga aurat dan menjaga pergaulan. Iya, Bu. Ibu, kok ngebangunin Nisa? Yo, assalamualaikum. Bentar. Gue masih gak yakin deh. Perlu aku jelasin berapa kali. Aku ini datang dari masa depan. Aku ya kamu. 5-7 tahun dari sekarang. Tapi yang begini, mana mungkin kejadian sih? Mau aku cubit? Sendiri aja. Au, sakit. Tapi gimana bisa? Gak perlu tahu caranya. Yang harus kamu tahu tujuanku kesini. Tunggu. Sebelum itu gue mau nanya. Di masa depan, gue pakai jilbab. Seingetku, sekarang juga kamu harusnya pakai kan? Iya. Tapi kan masih buka tutup. Nanti pakai jilbab terus. Gini, aku kesini... Terus, itu kacamata? Mata gue minus. Ih. Udah, boleh aku mulai cerita? Aku datang kesini jauh-jauh dari masa depan untuk meyakinkan kamu tentang pakai jilbab. Hah? Iya. Aku mau minta kamu, diri aku sendiri di masa lalu, untuk pakai jilbab segera. Buat? Kan lu udah pakai jilbab. Dari kapan? Baru.
Ngapain nyuruh gue? Aku gak ingin kita menyesal, Nisa. Aku menyesal. Itu berarti kamu akan mengalami penyesalan yang sama nanti. Tapi pada akhirnya kita juga pakai jilbab, kan? Memulai sesuatu yang baik, kenapa harus ditunda? Aneh rasanya debat sama diri sendiri. Aku gak ingin kita debat. Tapi kumohon, percayalah. Ini demi kebaikan kita bersama kok. Ya lo kan gue. Lo pasti tahu lah. Gue juga pengen kali pakai jilbab. Pengen liat nyokap senyum. Pengen. Tapi apa kata orang? Jilbab tapi tomboy. Main basket. Akhlaknya gak bagus. Iya, persis. Aku dulu juga mikirnya gitu. Terus? Kenapa maksa gue? Karena sekarang aku paham. Apanya? Nis, kita pakai jilbab bukan buat orang lain kan? Buat diri kita sendiri kok. Kenapa juga harus mikirin apa kata orang? Basket? Enggak kok, tenang aja. Aku masih main basket. Masa? Ini sama sekali gak ngalangin kita. Janji. Tapi akhlak gue kan masih... Justru itu kan. Jilbab itu reminder, pengingat. Ketika kita mau menyakiti orang lain, berbuat jahat, berkata kasar, kita jadi lebih mikir. Ingat, yang kita pakai ini simbol loh. Bahwa kita ingin jadi wanita, ingin jadi muslimah yang lebih baik. Jadi justru jilbab ini motivasi kita untuk memperbaiki akhlak. Di masa depan, kita pakai jilbab dan baik-baik aja. Kulit kita gimana? Gak usah khawatirin kulit. Di masa depan, kita kenal sahabat yang selalu ada buat kulit kita. Siap nemenin aktivitas kita. Yang paling penting, hijab kita berhasil menyumbang kebahagiaan untuk orang yang paling kita cinta. Aku kesini bukan untuk maksa kamu untuk pakai jilbab sekarang juga kok. Aku cuma ingin berbagi bahwa nanti di masa depan kita juga akan menggunakan jilbab. Dan kita menyesal. Kenapa kita gak kenakan ini dari awal? Makasih banyak. Aku... Nisa? Bangun. Maghrib-maghrib kok malah tidur? Ibu. Kamu nih? Mimpi. Senyum-senyum. Mimpiin Ijal ya? Ih, ibu enak aja. Nisa. Nisa mimpi dapat hidayah. Nisa mau pakai jilbab. Alhamdulillah. Gue sering diskusi sama teman-teman yang lebih dahulu menutup aurat. Kenapa pakai jilbab? Banyak dari mereka menjawab, untuk menutup aurat, untuk menjaga diri, atau membantu para lelaki menundukkan pandangan. Semua jawaban itu baik. Tapi kemudian, aku temukan jawabanku sendiri. Aku menggunakan hijab sebagai bentuk persembahan cinta untuk Sang Kuasa. Sebagai kepatuhan pada perintahnya. Sekarang nggak akan dilepas lagi. Insya Allah. Ya udah, yuk naik. Bukan mahrom, udah lu duluan aja, gue bisa naik angkot.
Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.